Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siang ini aku itu udah sampai di Surabaya, tepatnya di pasar Tanjung Sari. Nih, jadi ini perdana untuk Black Suit. Aku sendiri juga itu perdana masuk ke Surabaya karena memang kan apa ya? Aku itu biasanya muat, yang paling sering itu muat ke Jakarta. Jawa Tengah jarang, terus untuk Surabaya belum pernah, baru pertama kali ini. Ini aku berada di pasar Tanjung Sari. Nih pasarnya itu, wah, sumpek panas banget, tapi bersih. Ini sumpek itu karena ini loh, atapnya itu besi. Nah, ini barengan sama plat AA, nggak tahu ini muat apa dari mana karena drivernya di mana aku nggak tahu. Terus ini aku nanti bongkarnya masih jam 3 sore baru bongkar karena untuk saat ini aku bikin video ini itu jam 2 lebih dikit. Jadi nanti kalau ada muatan ya tak bawa, kalau nggak ada ya wis pulang ngosong. Karena memang ini aku coba-coba. Wah, ini kemarin aku tanya Mas Wisnu, nak mulih gawa Surabaya piye, gelem apa ora? Tapi bayarannya enggak pasti dapat berapa. Karena aku sendiri kan ini ya, takuti apa tombok. Karena untuk rate kemarin aku udah tombok, masa mau tombok lagi. Akhirnya wis aku nekat tak putusin muat Surabaya. Yang penting aku enggak tombok. Untuk sisa enggak tahu. Paling 200 sampai 250 insya Allah masih dapat. Terus tadi aku kesini itu takut. Takutnya apa ya? Karena dari teman-teman ngomong itu untuk Surabaya itu agak riwin. Kita salah jalur aja. Misal kan ada 3 lajur. Misal kita mau belok kiri, kita di lajur tengah itu langsung ya wis disemprit. Jadi kita emang harus benar-benar pas arah kita mau kemana itu harus pas. Tadi sebelum aku kesini udah nge-map dulu, lihat di Google Map. Terus pas sudah turun dari Tol Turi, lanjut aku tanya ada 3 kali untuk memastikan bener apa enggak, karena ternyata ruwet juga seperti di Jakarta. Sini banyak ini loh, sepelang-sepelangnya sing larangan. Jadi Mas Wisnu ini tadi takon. Karena untuk bongkaran ini durian kiriman dari Pak Wira itu ada 5 tempat. Kalau kita pas dapat bongkaran porong ya enak. Tapi kalau aku emang belum pernah semua. Kemarin aku harapannya itu dapat bongkaran yang porong, tapi ternyata enggak, aku dapat bongkaran yang di Tanjung Sari. Dah, ini panas banget. Nunggu bosnya datang terus baru bongkar. Ini udah jam 3, udah pada mulai bongkar, terpal-terpal juga udah dibuka. Ini salak. Ini jeruk. Jeruk dari ngendi, Sumatera itu, dari Medan kalau nggak salah. Ini bawang jambu. Ya. Coki boy tapi kenter. Ini masih polos ini. Loh, terkejan. Elak. Ini bongkar salak juga, duku. Kalau ini, oh ini duku juga. Ini duku. Wes. Ini aku mau mapan dulu. Plat R.
emping kencana buah. Ini wis giliran aku mau bongkar. Nih, alhamdulillah udah mulai bongkar. Gek mantuk, ngosong. Cari-cari muatan gak dapet. Ini untuk muatan durian itu seperti ini. Ini keranjang kecil, biasanya ada keranjang besar juga. Terus ini biarpun muatannya kelihatannya tinggi sampai angin, angin itu ini ringan, ini paling berapa ya? 2 tonan paling. Tapi kalau untuk bawa apa? Durian bagus. Biasanya aku dulu waktu bawa durian montong untuk bongkaran Jelambar ke Jakarta, itu muatannya itu paling cuman setengah bak pun nggak ada, karena kan ditata rapi itu, jadi kayak curah tanpa keranjangan itu langsung ditata rapi paling 3 sap paling sampai seini sesetutan ini, cuman 3 durian tok, tapi kalau ini kan banyak. Kemarin itu ya karena bingung, terus aku juga pengen cari muatan, jadi ya wis. Wah, piye tau maksudnya? Ini loh. Kemarin kan aku mau bawa muatan berat, orang mikir banku juga seperti itu. Aku enggak bawa serep, terus ban yang udah terpasang kan juga udah kampasan, mau bawa muatan berat itu rada mikir. Mau muat Jepan untuk dibawa ke Magetan itu kan juga 6-7 ton. Terus jamnya katanya juga harus cepet. Untuk muatan manggis yang dibawa ke Solo itu paling ya 5 ton, 6 ton, tapi ya nyetut 12 jam. Untuk teman-teman kemarin banyak yang 12 jam itu udah tembus sampai di pasar Solo. Sedangkan aku mau ngejos. Kalau ringan itu ya enak, tapi kan ada kendala, ada pikiran yang mengganjal itu banku itu loh. Banku kurang mumpuni. Nah, ini Banyuwangi nih. Ini jeruk Banyuwangi. Untuk Banyuwangi kan ini emang jeruknya itu hijau, tidak seperti jeruk dari Kintamani. Kalau Kintamani kan warnanya kuning-kuning menggoda, tapi kalau untuk Banyuwangi ya hijau seperti ini, tapi biasanya biarpun hijau itu udah manis. Ini apa tau gue? Pir. Apa masuk kentang resik-resik? Jeruk lemon. Oh ya lemon gue. Ini duku, ini lemon. Untuk pasar Tanjung Sari ini semenjak ada virus, ini bukanya mulai jam 7 malam. Biasanya itu 24 jam, tapi karena ada ya ini loh. Efek dari virus itu wis kabeh wae ngefek kemuatan yo iya, ke pasar juga. Ini masih sepi. Jadi nanti mulai buka jam 7 malam. Terus untuk bongkaran juga tadi mulainya kan jam 3 sore. Padahal saya tadi sampai di sini itu jam berapa ya? Sekitar jam 1:30. Itu udah sampai sini. Terus untuk bongkarannya kan ini antri.
diurutkan satu persatu. Siapa yang duluan masuk, yaitu yang dibongkar duluan. Dah, itu tadi sedikit video dari saya di Pasar Tanjung Sari, Surabaya. Terus untuk teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk membantu dan mendukung berkembangnya channel saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.